Ini ada lagi Estilo, platnya lokal L Surabaya. 2000-nya kalau ini facelift berarti sekitar 11-an. Nah, Estilo, Karimun Estilo kita ada sangat banyak. Ada yang harga 50-an, ada yang harga 60-an, ada yang harga 70-an pun juga ada. Jadi harganya beda-beda tergantung kita dapatnya. Dan kemarin pun ada yang kita obralkan dengan harga 40-an juga ada. Jadi memang dapatnya beda-beda ini facelift. Ada Estilo 2011-12an juga, ini yang facelift ya, ini baru datang. Ini ada Karimun 2016 Wagon R, harganya ini 72 juta yang minat monggo Karimunnya. Karimun GE ini 70-an. Ini ada Karimun lagi 2016. Ini ada Estilo Karimun tahunnya 2008an ini kalau misalnya. Manual mas ya? Manual. Nah, ini ada Karimun Estilo tahun 2013 pemakaian. Kalau 13 pemakaian berarti perakitan 2012 ya. Pemakaian itu maksudnya belinya 2013. Cuma barangnya itu dirakit 2012. Peleknya udah dibuat TC, udah ban-bannya juga masih baru, manual. Ini tuh harganya sendiri 62 juta. Ini ada Karimun Wagon. Ini harga 72 ya. Ini ada Karimun Wagon R 2016-17. Ini manual transmisi harganya 72. Ini ada Karimun Estilo tahunnya 2007-2008. Harganya ini cukup 49 juta setengah. Ini juga ada Estilo, cuma baru masuk AE ya. 2012 ini Estilo sedikit. Ini Karimun. Karimun Wagon R kemarin ada kayak 60-an. 59. Ini kalau ini masih 60-an koma ya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo. Ini ada Estilo, Karimun Estilo, harganya ini 55 juta, ya minat monggo. Karimun Estilo itu tahunnya sendiri 2008-9an ya. Karimun Estilo warna merah manual transmisi. Ke 60-an tahunnya muda soal Estilo. 12-an.